Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua nih yang sudah berumah tangga, yaitu tentang cara menghadapi istri marah dalam Islam. Bicara lembut, dan ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan lainnya. Nah, bagi kalian yang penasaran sahabat, maka jangan lupa sebelumnya untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial agar channel Dunia Muslim bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan bukan hanya sekedar tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan untuk kita semuanya. Terima kasih, jazakallah. Di dalam Islam, kemarahan adalah salah satu emosi manusiawi yang alami sahabat. Akan tetapi diimbangi dengan ajaran-ajaran agama yang mengajarkan kontrol diri nih, kesabaran, dan pengendalian emosi. Islam menekankan pentingnya mengelola kemarahan dengan cara yang positif dan produktif, serta menghindari tindakan-tindakan yang merugikan atau merusak akibat kemarahan. Nah, biasanya nih, bagi seorang istri yang sedang marah, maka mereka terkadang tidak bisa menutupi kemarahannya. Maka oleh karena itu guys, di video kali ini sahabat semua akan mengetahui bagaimana sih menghadapi istri yang memang sedang marah, yang pastinya sesuai dengan syariat Islam, supaya hasilnya baik-baik saja. Dikarenakan harus kita ketahui sahabat, sangat penting sekali loh untuk menangani kemarahan dengan bijaksana dan berusaha untuk menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang, pengertian, dan pengampunan antara suami dan juga istri. Komunikasi terbuka, kesabaran, pengertian, dan komitmen untuk saling mendukung adalah kunci untuk mengatasi kemarahan dan juga memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Maka dari berbagai sumber di internet sahabat, berikut adalah sejumlah cara dalam menghadapi istri yang tengah marah. Yang pertama, gunakan pendekatan dengan penuh kasih sayang. Dengan menggunakan pendekatan kasih sayang sahabat, Islam sebetulnya telah mengajarkan untuk mendekati setiap situasi dengan kasih sayang dan juga pengertian. Ketika istri marah, cobalah untuk memahami penyebabnya dengan penuh kesabaran dan juga empati. Cobalah untuk memahami alasan dibalik kemarahan istri. Coba dengarkan dengan penuh perhatian terkait apa yang ingin ia katakan serta ekspresikan. Dengan begitu sahabat, istri akan menyadari kalau kalian nih memahami perasaannya. Pengertian ini bisa membantu menenangkan istri dan membuatnya merasa didengarkan dan dihargai. Meskipun istri sedang marah sahabat, tetap tunjukkan bahwa kalian mencintainya dan peduli kepadanya. Selanjutnya nomor 2, coba alihkan perhatian istri. Apabila mungkin dilakukan nih, coba untuk mengalihkan perhatian istri dari situasi yang memicu kemarahannya. Ajaklah istri dengan anak untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan atau berbicara tentang hal-hal positif. Misalnya saja istri dan anak diajak berwisata ke pantai, diajak makan-makan, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa juga mengajak istri untuk berjalan-jalan di luar rumah juga. Udara segar dan perubahan lingkungan dapat membantu meredakan ketegangan dan juga pastinya bisa menyegarkan pikiran istri. Nah, selain itu sahabat, cobalah untuk memulai percakapan tentang hal-hal yang memang positif atau menyenangkan, seperti kenangan indah bersama, rencana liburan, atau impian masa depan. Kalian juga bisa menyelipkan humor untuk mengalihkan perhatian istri dari situasi yang memicu kemarahannya. Nah, kalian pun bisa berbicara dengan cara yang lucu atau mengingatkan pada momen-momen lucu yang pernah dialami bersama. Mengalihkan perhatian istri yang marah bukanlah cara untuk menghindari atau mengabaikan masalah yang ada. Akan tetapi, lebih baik juga dilakukan apabila sama sekali tidak dilakukan sahabat. Berdoa dan tawakal. Nah, selanjutnya nomor 3 tips yang bisa kalian lakukan cara menghadapi istri yang sedang marah di dalam Islam, yaitu doa dan tawakal. Doa tawakal adalah aspek penting dalam menghadapi istri yang marah dalam Islam sahabat. Ini melibatkan memohon pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala serta menyerahkan segala urusan kepadanya dengan penuh keyakinan. Doa adalah sarana komunikasi langsung dengan Allah, apalagi kita ketahui
Allah pun menyuruh kita untuk berdoa, ud'uni astajib lakum. Silakan kalian berdoa kepada Allah, maka Allah yang akan mengijabahnya. Saat menghadapi istri yang marah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebijaksanaan, kesabaran dan kemudahan dalam menghadapi situasi tersebut. Mintalah pertolongan kepada Allah agar kalian semua nih dapat menemukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki hubungan dengan sang istri. Seperti dikutip dari buku yang berjudul Doa-Doa Mustajab Suami untuk Istri, terdapat ayat Al-Quran yang mengandung ketentraman dalam hati untuk orang beriman, yaitu tepatnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Selanjutnya nomor 4, meminta maaf jika dibutuhkan. Nah, langkah pertama sahabat adalah mengakui kesalahan yang mungkin telah kalian lakukan nih, yang menyebabkan istri tercinta merasa marah atau tersinggung. Penting untuk memiliki kejujuran diri dalam mengevaluasi peran suami dalam situasi tersebut. Setelah mengakui kesalahan, ekspresikan penyesalan kalian nih kepada sang istri dengan tulus. Tunjukkan bahwa kalian ini merasa menyesal atas dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya kalian pun bisa meluangkan waktu untuk secara tulus meminta maaf kepada istri tercinta. Gunakan kata-kata yang jujur dan tulus dalam meminta maaf, dan hindarilah melakukan pembenaran atau mencoba menyalahkan orang lain. Nah, setelah meminta maaf sahabat, lalu kalian tinggal berjanji untuk memperbaiki perilaku dan menghindari melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Kalian pun bisa menunjukkan kepada istri bahwa kalian sebagai suami bertekad untuk menjadi lebih baik dan lebih sensitif terhadap perasaannya. Minta maaf adalah langkah penting dalam memperbaiki hubungan yang memang sudah rusak. Selanjutnya nomor 5 sahabat, dari cara menghadapi istri marah di dalam Islam, yaitu mengobrolkan permasalahan dengan kepala dingin. Silakan kalian memilih waktu yang tepat untuk berbicara dengan istri tercinta. Setelah suasana sudah tenang, hindarilah mengambil keputusan atau membahas masalah saat suasana masih tegang. Tetapi tunggu sampai kedua belah pihak lebih tenang dan dapat berpikir dengan jernih. Pastikan kalian ini dan sang istri berada di lingkungan yang nyaman dan bebas dari gangguan saat berbicara dengan istri. Pilihlah tempat yang tenang dan penuh privasi di mana dapat berbicara tanpa gangguan. Kalian bisa memilih tempat yang sepi seperti di pantai ataupun dimanapun yang memang membuat istri kembali nyaman, sehingga kalian pun tidak lagi berantem. Nah, selanjutnya sahabat, ketika istri sedang berbicara, berikan perhatian penuh dan praktikan mendengarkan aktif. Dengarkan dengan sabar dan tanpa interupsi, dan pastikan untuk memahami dengan baik apa yang dia sampaikan sebelum memberi tanggapan. Berbicara dengan jujur dan terbuka tentang perasaan dari hati ke hati serta masalah yang perlu dibahas. Dan juga hindarilah menyalahkan atau mengkritik, tetapi fokuslah pada mengekspresikan perasaan